Ya, buat Mas Terpadepokan Padepokan Sunan Saga dimanapun berada. Ya, alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin. Di kesempatan kali ini, ya, di kesempatan yang berbahagia ini, ya, di kesempatannya itu hari Rabu, ya, hari Rabu yang penuh berkah ini, kita semua masih diberi nikmat umur, nikmat sehat, sehingga kita masih bisa bergabung dan sehingga kita bisa, yaitu merayakan hari Idul Fitri 1445 Hijriah. Ya. Ya, mudah-mudahan kita semua dilancarkan rezekinya serta diridhoi setiap niat dan tujuan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin buat para sedulurku, buat para sahabatku dimanapun berada ya. Coba hadir dulu yang belum hadir, hadir dulu. Yang belum hadir, hadir dulu. Yang belum hadir coba hadir dulu, hadir. Ya karena alhamdulillah ya, alhamdulillah ini adalah hari jadi kita ya, hari raya kita. Mudah-mudahan di hari raya ini mudah-mudahan kita semuanya dilancarkan rezekinya serta diridhoi setiap langkah kaki kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya untuk wis 27 menonton yuk. Kalian berkue apa di rumah, berkue apa? Ini ada kue nih saya, tapi entah kue apa ini. Ada kue. Tapi entah kue apa ini. Coba hadir hadir dulu hadir. Dan bagi para sahabatku, bagi para sahabatku, ya, bagi para sahabatku sebentar dulu ya, sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Cilacap hadir master, hadir, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Waalaikumsalam, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum Mas, selamat hari raya. Maaf. Assalamualaikum Mas, selamat hari raya. Maaf lahir batinnya sama-sama Mbak Mia ya, Mbak Mia Sapitri sama-sama ya. Ya apabila ada tutur kata saya yang tidak enak di hati ya, saya mohon maaf. Assalamualaikum. Selamat Idul Fitri untuk semuanya Master dan Mbak Ter, mohon maaf lahir dan batin sama-sama. Assalamualaikum Kaltim hadir Mas Rawal, waalaikumsalam. Mbak Sri Martini, waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di rumah pada buat apa Mbak? Kue apa Mbak di rumah Mbak? Pada buat kue apa di rumah? Wah, oh iyalah. Ya kan? Jadi bagi para sahabatku dimanapun berada ya, dimanapun berada, bagi para sahabatku bingung-bingung ya, kalau lebaran itu mau buat kue apa, gampang ya, dan ingin ngambil kue apa, gampang. Silakan yaitu hubungi admin kita ada yaitu namanya Snack Asma Sejagat. Dan bagi para sahabatku ya, bagi para sahabatku dimanapun berada, dimanapun berada ya, kalau saudara kita, ibu kita, bawa kita mempunyai penyakit yaitu rematik asam urat, kista penyumbatan pengapuran, bisa konsumsi jamu cair PSS ya, sama master ya, manusia pasti ada salah dan luput. Ku di Taiwan nggak lebaran mas terus liburan dulu lah Mbak Mia Sapitri, liburan dulu ini hari raya kita loh, hari raya kita ini, hari kemenangan kita, jadi liburan dulu. Dan bagi para sahabatku ya dimanapun berada yang ingin mengambil suatu ageman ataupun oleh-oleh dari PSS ya, baik itu Istanbul, Tasbih Pancabulan ataupun kenangan-kenangan dari PSS ya, silakan hubungi ke admin ya, silakan hubungi ke admin Mia Sapitri. Lo ini kan bukan minggu master, nggak bisa libur. Oh kan ini kan hari raya Mbak Mia, apa nggak boleh libur coba, kan ini kan hari raya, nggak boleh libur toh. Ya jadi buat semangat terus ya, semangat buat para sedulurku, semangat buat para sahabatku ya, yang
lagi bekerja di luar negeri, semangat. Mudah-mudahan lebaran tahun depan kita bisa berkumpul dan bisa berjumpa. Dan nanti ya, saksikan yaitu acara di bulan 5, yaitu acara ulang tahun Padepokan sekaligus yaitu santunan Akbar ya, anak yatim. Saksikan di bulan 5, mulai acaranya dari tanggal 3 dan tanggal 5. Kita adakan yaitu acara puncaknya santunan anak yatim sekaligus yaitu ulang tahun Padepokan itu di tanggal 5. Assalamualaikum Mas Rawal, salam minal aidin wal faizin, Muhammad lahir dan batin. Sama-sama Mbak Mawar Senja ya. Saya pun mohon minta maaf kalau ada tutur kata salah yang saya ucapkan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudi hadir, gimana kabarnya Master? Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Alhamdulillah, fix low wo ini uga ulur. Ih. Amin. Taiwan tuh kalau enggak minggu enggak bisa libur, minggu pun jarang. Lah, pur kita kerja dalam kontrak. Oh iya, di kontrak ya. Ya semangat. Ya setelah kita itu satu bulan kita itu menahan haus dan lapar. Dan alhamdulillah kita ini sudah bisa melampauinya ya. Dan alhamdulillah kita ini menyambut yaitu hari raya Idul Fitri yang ke 1445 Hijriah. Bang THR Sri Paujiah, THR udah kirim aja nomor rekening ya, kirim aja nomor rekening ya. Oh, ya. Ini pada buat kue apa nih? Pada buat kue apa Mbak Mia Sapitri, Mbak Mawar Senja, pada buat kue apa Mbak? Nah, apakah ini pun lagi ngerendang nih ya, lagi mas apa nih? Nah jadi bagi para sahabatku, bagi para sedulurku dimanapun berada, yang ingin yaitu memahari suatu ageman ataupun oleh-oleh dari Padepokan, ya bisa langsung hubungi ke admin. Bang lagi di mana? Lagi di rumah. Ada di rumah. Oh, dan bagi para sahabatku yang mempunyai masalah penyakit baik itu katarak, rabun dekat, rabun jauh, ini ada obatnya. Assalamualaikum Mas Rawal. Waalaikumsalam Ibu Endang. Ini ada obatnya nih. Itu untuk mengobati penyakit mata katarak ya. Katarak dekat mana? Dekat sini, Sri Paujia. Kamu dekat mana rupanya? Saya dekat Langkat. Ada yang tahu nggak namanya daun telang, bunga telang? Ada yang tahu nggak? Itu untuk mengobati penyakit mata, rabun dekat, rabun jauh, dan juga katarak. Seperti itu. Dan bagi para sahabatku lagi nih ya, saya ingati lagi, yang mempunyai penyakit itu gagal ginjal, rematik, asam urat, banagara bang. Oh nggak tahu saya tuh dek. Hari raya yang bisa sholat it hari selain minggu hanya anak pabrikan dan orang sekitar masjid. Oh iya, berarti di sana pun nggak ada hari raya juga ya Mbak Mia Sapitria. Assalamualaikum awal selamat hari raya, maaf lahir batin awal, sama-sama Alibaba, sama-sama. Saya pun yang memohon maaf lahir dan batin apabila ada kesalahan, hilaf tutur kata saya yang menyakiti ataupun menyinggung perasaan para sahabatku, para sedulurku. Saya mohon maaf yang sebesar-besar. Ngobatin hati yang ditinggal nikah apa? Gampang, datang aja kepada Padepokan. Bang tamat puasa. Tamat? Enggak ada tamat sih. Lulus puasanya. Enggak ada tamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masar hadir minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Salam sama gubus siap. Ada uga orang Taiwan muslim tapi enggak banyak. Oh iya. Tapi kan dia kan merayakan juga kan Mbak Mia Sapitri. Kalau orang Taiwan yang muslim kan dia merayakan juga kan. Mohon maaf lahir batin kalau ada salah kata atau khilaf, mohon dimaafi, sama-sama.
Mbak Sri Martini sama-sama. Saya pun mohon maaf lahir dan batin juga apabila ada salah kata yang saya ucapkan, baik sengaja ataupun tidak sengaja, yang menyakiti hati dan perasaan para sahabat, para sedulurku, dan para master ataupun mbak ter, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus, selamat hari raya Gus Awal Eyang Goib. Mohon maaf lahir batin, yang mau tanya saja, jamu setengah botol jamu setengah botol lupa enggak dimasukin kulkas, apa masih bisa yang minum jamunya? Bisa diminum jamunya, bisa. Assalamualaikum Master, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sama-sama Mbak Tantri Pasari, sama-sama Miss Dari. Wow, selamat hari maaf jahir batin, sama-sama ya. Dari Malaysia, sama-sama Mas, merayakan tapi hanya biasa aja, Taiwan tuh muslim hanya sikit. Oh iya, kenapa bisa lulus THR dapat berapa loh, kenapa emangnya? Assalamualaikum Master, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, sama-sama Paija, Bu Paija ya, sama-sama ya. Saya pun minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya. Oke Gus, matur nuwun, terus semangat Gus Awal, sama-sama. Pamit dulu Master, mau ngasah arit. Wih. Punya ternak apa? Punya ternak apa nih? Fix lo Mas, fix lo punya ternak apa nih? Banyak ternaknya. Sama semalam pun saya ngarit. Semalam. Semangat kontennya. Oh iya dong, harus semangat. Kita di bulan ini, di hari raya ini, kita harus semangat. Harus semangat. Nanti datang, kita akan datang, ada keponakan kita kasih sedikit rezeki, kita harus gitu, harus semangat kita. Aku tetap semangat, dan bagi para sahabatku, bagi para sedulurku yang ingin bergabung menjadi santri padepokan, bisa langsung mengambil yaitu ijazah keilmuan ya. Dan insyaallah lebaran ketiga itu ada santri ya, ada santri itu dari kalau nggak salah itu dari Batam, dia mau ke padepokan lebaran ketiga nyampe katanya, tapi kalau nggak salah. Awal balik kampung sama keluarga Kak, iya Alibaba, saya balik kampung nih. Masya Allah tabarakallah, cakep kali lu. Is, ngejek kali nih ibu, ngejek kali, cakep bagaimana lo ibu, ibu Maryam. Inilah ibu kan kadang-kadang. Inilah kayak gini lah, saya nih nggak bisa nih dipuji-puji gini, saya nggak bisa nih. Ya Allah ibu, ya Allah ibu. Jadi bagi para sahabat, berapa tahun 90 Sri, berapa tahun 90 kah? Maksudnya bagaimana? Salam Master, salam Muhammad Taufik, salam kembali Muhammad Taufik. Salam kembali Muhammad Taufik ya. Selamat hari lebaran juga, kita selamat hari lebaran. Mudah-mudahan kita di hari lebaran ini, mudah-mudahan kita disehatkan jasmani dan rohaninya, dan mudah-mudahan kita disukseskan setiap urusan kita, setiap pekerjaan kita ya. Amin ya rabbal alamin. Berapa hari cuti raya Master? Oh, tiap hari masuk. Ini cuti lah, lebaran pertama cuti. Master boleh tanya, anak saya jual bakso keliling Istanbul, itu gimana cara penggunaannya? Terima kasih. Itu bisa kita pakai aja, ataupun dengan cara media itu air ya. Kita cari yaitu namanya aqua botol ya. Istanbul itu kita pegang.
baru niatkan ya karena lillahi ta'ala, baru tiupkan ke botol aqua tersebut 3 kali, baru airnya untuk nyuci styling ataupun tempat-tempat dagang. Dan cara yaitu cara penyatuan energi yang ada di Istanbul ataupun benda-benda lainnya, cara sangat gampang. Kita pegang di tangan kiri, kita zikirkan ya menggunakan zikiran dengan yaitu wiritan Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 333 kali selama 3 malam berturut-turut. Assalamualaikum Mas Sar, ikut nyimak selalu. Waalaikumsalam Len Awan, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nah, jadi begitu bagi para sahabatku ya, ini yang lagi mudik ya, ini kan masih ada yang mudik, tetap hati-hati karena ini jalanan sangat macet. Macet nggak? Di kampung kalian macet nggak jalanan? Di kampung kalian macet nggak jalanannya? Macet nggak? Wis, kapan balik ke PSS Mas Awal? Mohon maaf lahir dan batin. Besok saya udah balik ke PSS. Besok, saksikan besok ya. Besok saya akan di museum saya akan memasang yaitu suatu pewangian. Besok saksikan ya. Ya, dan besok kita akan itu juga melakukan itu pelatihan. Ini hari apa nih? Hari Rabu malam Kamis. Besok malam Jumat saya akan ke museum. Saksikan besok, karena di situ banyak sekali benda-benda ataupun koleksi dari museum. Dan bagi para sahabatku yang hobi mengkoleksi benda-benda pusaka, ya bisa langsung datang ke PSS, bisa langsung datang ke PSS. Bisa langsung datang ke PSS ya. Jangan malu-malu. Oh, assalamualaikum Malaysia hadir Mas Rawal, selamat hari raya, mohon maaf jahir dan batin. Sama-sama Bunda Sarti, saya pun mohon maaf lah dan batin ya Bunda. Ini eneng tutur kata saya sing ora api ya, saya mohon maaf. Dan bagi para sahabatku, ingat kalau ada saudara kita yang terkena penyakit kanker, rematik, asam urat, kista penyumbatan, pengapuran dan lain-lain, bisa konsumsi jamu cair PSS. Dan bagi para sahabatku yang mempunyai yaitu mata katarak ya, rabun jauh dekat, itu bisa mengkonsumsi yaitu daun telang. Tahu nggak daun telang? Nah, itu untuk obat sakit mata seperti itu. Itu dia caranya. Ingat, dan bagi para sahabatku ya yang lagi bekerja, yang lagi berusaha untuk keluarganya yang ada di luar negeri sana, tetap semangat jaga kesehatannya ya, tetap semangat jaga kesehatannya. Ingat, ada keluarga yang harus kita banggakan, ada keluarga yang harus kita nafkahi, tetap semangat dalam bekerjanya. Ojo sing niko-niko seperti itu ya. Assalamualaikum Master Awal, mohon maaf lahir dan batin. Waalaikumsalam Mas Andri Arif, mohon maaf lahir dan batin juga ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mas Rawal, kat mana nih? Kat rumah, saya kat rumah ibu. Saya kat rumah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mas Sar, jamuku udah sampai. Alhamdulillah Ibu Endang, jamu udah sampai kan Ibu Endang? Alhamdulillah. Bunda Sarti, saya kat rumah nih, kat rumah saya nih, kat rumah saya. Alhamdulillah, udah nyampe jamunya. Tetap semangat ya, bagi para sahabatku tetap semangat, dan bagi para sedulurku, khusus bagi para masyarakat ataupun bater ya yang lagi merantau di luar negeri sana, tetap semangat dalam mencari rezekinya untuk membahagiakan itu orang-orang tersayang kita.
Assalamualaikum Master, minal aidin wal faizin. Waalaikumsalam Mbak Karin aja, minal aidin wal faizin juga. Mohon maaf lahir dan batinnya Mbak Karin. Mohon maaf lahir dan batin. Alhamdulillah. Kenyang saya nih, makan kue, minum sirup kurnia nih. Assalamualaikum Master awal, mohon maaf lahir dan batin, semoga keluarga Master sehat selalu. Amin. Pak Tuan Aldi, waalaikumsalam. Saya juga ya, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum Master awal, tulang agung hadir. Waalaikumsalam Bu Surjawati, waalaikumsalam. Ini buat kue apa nih? Mbak Pak Tuan Aldi, Bu Surjawati, buat kue apa nih? Buat kue apa? Buat kue apa nih? Nampaknya muka Master tak saya jel. Iya, saya lemes sekali, capek kali badan saya. Capek kali badan saya ini Bunda Sarti. Capek kali. Dan saya nih lemesnya. Tapi harus tetap semangat kita ya. Harus tetap semangat. Semangat dan terus semangat. Karena ada yang harus kita ingin capai suatu tujuan. Jadi tetap semangat. Gak bisa buat sibuk Master. Maksudnya Bapak Tuan Aldi, maksudnya bagaimana? Gak bisa buat sibuk Master, maksudnya bagaimana? Oh, gak bisa buat sibuk. Oh iya iya iya. Oh iya iya. Gak apa-apa, gak apa-apa. Nah, udah maaf Master, aku tidak banyak komen, lagi jahit baju nih loh. Kok lagi kerja? Mbak Karin kan hari raya ini. Kok lagi kerja? Orang hari raya kok kerja? Istirahat dulu lah. Hari raya istirahat dulu. Istirahat. Istirahat dulu Mbak Karin, untuk kerja-kerja wae. Gua foto duit kok kerja-kerja wae. Istirahat sih lho Mbak Karin, istirahat. Istirahat sih lho Mbak Karin. Master guru tidak, kok tidak lab Master. Selamat Hari Raya Idul Fitri Master, sama-sama Bunda Mawar Cantik, selamat Hari Raya Idul Fitri juga ya. Mohon maaf lahir dan batin. Ya mudah-mudahan di hari raya ini mudah-mudahan ya kita dilancarkan rezeki kita, disehatkan jasmani dan rohani kita. Ya sambil gosok baju terus lihat Mas Rawal, kok capek lihatmu Master. Iya ini badan saya agak capek nih Mbak Patok, lebih badan saya ini agak capek, agak lesu, lemas, letih karena kurangnya kasih sayang ini Mbak. Saya kurang kasih sayang ini Mbak. Tetap semangat, tetap semangat. Di sini kebanyakan non muslim. Oh, di mana Mbak Karin? Di mana Mbak Karin? Di mana? Di mana Mbak Karin? Banyak non muslim di mana? Hal Master awal ngelawak juga lah. Kok ngelawak toh Mbak? Kok ngelawak Mbak? Aduh. Emang nih agak letih Mbak, soalnya semalam pulang langsung itu langsung beres-beres rumah. Master pamit dulu. Layan tamu datang, janji udah jumpa Master awal. Layan tamu datang, janji udah jumpa Master awal. Janji udah jumpa Master awal maksudnya? Mbak Bunda Sarti Mas. Assalamualaikum Master, selamat hari raya Idul Fitri Master. Assalamualaikum Lin Liza, waalaikumsalam Mbak Lin Liza, selamat Hari Raya Idul Fitri juga yang 1445 Hijriah. Dan bagi para sahabatku yang ingin konsultasi, yang ingin bertanya tentang penyakit medis ataupun non medis, bisa langsung di komen ya, bisa langsung di komen bagi para sahabat, bagi para seluruhku dimanapun berada. Oke, kalau begitu ya, ini saya pamit undur diri dulu ya, karena saya ini mau keliling-keliling lagi ya, kata tetangga saya mau keliling-keliling lagi. Nah, kalau begitu saya pamit undur diri dulu ya buat para sahabatku, saksikan nanti malam live. Saksikan nanti malam live, karena live nanti malam ini ada yang spesial.
hari yang spesial, saksikan terus. Oke, kalau begitu saya master awal, saya pamit undur diri. Tapi sebelum saya pamit undur diri, saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Apabila ada tutur kata salah yang saya ucapkan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.